Bagus kan ini dressnya? Simple tapi bagus. Hai semua, assalamualaikum, welcome back to my channel. Hai, apa kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada? Semoga baik-baik saja ya teman-teman. Nah teman-teman, aku kali ini mau unboxing karena kemarin waktu jalan-jalan itu aku beli baju karena ada diskon. Waktu itu jalan-jalan kan ngelewatin Tesco, di Tesco itu ada jualan baju juga, mumpung ada diskon jadinya aku langsung beli. Beginilah ya kalau kita jalan-jalan bawa dompet, jadi melihat barang diskonan gitu mata langsung ijo, jadinya aku langsung beli kemarin itu. Karena baju-baju di Tesco itu sebetulnya lumayan juga teman-teman ya, karena kainnya itu kalau dipegang itu halus banget, jadi aku tuh suka banget. Karena aku suka jadinya aku langsung beli mumpung diskon. Biasanya kalau mahal harganya dua kali lipat gitu aku sayang lah, mereknya juga biasa gitu. Tapi emang walaupun merek biasa, di Tesco itu kain-kainnya itu bagus banget teman-teman, jadi nggak rugi kalau beli. Apalagi kemarin ada diskon separuh harga, jadi aku langsung beli. Walaupun aku rencananya itu jalan-jalan, olahraga, tapi masuk di Tesco, biasa. Karena kalau ngelihat toko gitu pasti kita coba-coba masuk ya. Jadi kita langsung aja unboxingnya teman-teman ya, karena ini aku juga order di online. Aku order di online gini, ini ada dua, kayak model jumper tipis gitu, karena aku ngelihat modelnya tuh bagus di apa, di gambar. Tapi setelah datang, biasa kalau order online itu kainnya itu nggak sesuai expectation ya. Oke, jadi aku mau langsung buka aja ya teman-teman ya, biar kalian tahu dan harganya itu berapa, karena ini diskon semua. Oke, langsung aja kita mulai unboxingnya yuk. Sekarang buka yang mana dulu ya? Buka yang orderan online aja ya, karena ini nyampe nya kemarin siang teman-teman. Nah ini kayak model jumper tipis gitu teman-teman, karena ini musim panas ya, jadi aku butuh ini karena kalau sore gitu di sini biasanya mulai dingin ya, sekitar jam 9 malam gitu kalau kita keluar nggak bawa jumper tipis-tipis gini kan dingin, jadinya aku beli ini teman-teman. Tuh langsung tak coba aja ya, tuh kayak gini pas kan tuh. Nah cantik, tuh tapi sayang nggak ada apa itu buttonnya teman-teman, nggak ada benih erek, masya Allah. Tak kirain ada benih ini, jadi harus beli benih sendiri ini ya. Tapi lumayan lah ya. Ini harganya, kayaknya ini harganya 12 pound teman-teman. Jadi sekitar 240.000 aja ini jumper buat kalau keluar sore-sore gitu ya, dingin. Biasalah cuaca di sini. Kalau siang panasnya minta ampun, sore-sore gitu udah dingin banget. Terus yang sebelah sini ini sama, tapi ini agak panjang teman-teman modelnya. Yang ini agak panjang kayak gini. Tuh, jadi langsung aku coba aja ya. Nah, ini agak panjang sedikit, padahal aku ambilnya tuh ukuran sama, tapi tetap panjang. Nggak apa-apa lah, yang penting keren ya Rey. Ini kan nanti ini juga sama, nggak ada buttonnya, jadi nanti tak kasih button di sini satu aja gitu ya. Oke, terus yang belanja di Tesco kemarin teman-teman, karena ada diskon banyak banget, diskonnya hampir 50%, jadinya aku beli mumpung lewat ya. Jadi kalah padahal rencana jalan-jalan, Rek. Oh, lumayan banget. Ini aku beli celana, teman-teman. Celana jean. Tuh. Celana jean karena ini aku suka warnanya, tapi ada agak bolong di sini. Biasa ya. Anak muda. Ngaku-ngaku ya, Rek ya. Wah, aslinya tuh ngaku-ngaku muda. Nah, ini
Ini harganya ini 19 pound jadi 12 pound teman-teman. Jadi nggak ada 50 lah, 30% lah harganya ya. Jadi ini 12, udah diskon tinggal 240 aja. Dan ini udah tak pegang-pegang kainnya bagus dan ini molor banget, jadinya tuh enak banget kalau dipakai. Tuh. Ntar habis ini tak coba ya, Rek. Nah, ini baju tidur. Baju tidur ini ada diskon juga. Aslinya harganya 19 pound juga ini ya. 19. Oh, 15 pound aslinya 300.000. Tinggal 180 aja ini, teman-teman. Tuh. Tak buka ya, karena ini belum tak buka juga. Tuh, warnanya biru, pijama. Baju tidur aja. Ini celana. Jadi kalau musim dingin gitu kan enak ya, sore-sore. Ntar lagi juga kepake ini kalau celana kalau tidur. Kalau sekarang kita pakai rok aja itu udah enak tidurnya. Karena panas sekarang ya. Dan di sini tuh rumah nggak ada AC-nya, teman-teman. Adanya kipas. Karena kalau pembangunan di sini kan jarang musim panas, jadi rumah-rumah di sini tuh jarang pakai AC ya, kecuali diinstal sendiri gitu. Ini lumayan bagus, aku juga suka, kayaknya adem banget kalau buat tidur enak. Nih, mereknya FNF ya kalau di Tesco. Terus ini juga teman-teman, ini baju tidur juga. Ini tinggal 10 pound, tinggal 200.000. Aslinya ini 17 pound, 240 lah. 340 aslinya loh. Mahal ya aslinya ya. Tinggal 200 aja. Ini warnanya pink. Warnanya pink, 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 pinky, pinky. Langsung tak coba aja ya. Buka. Oh, ntar aja ini. Sekarang buka yang ini aja, teman-teman. Ini juga ada diskon, tinggal 12 pound, aslinya 20 pound. Jadi ada diskon 8 pound ya. Ini tinggal 240. Ini kayak baju tidur tapi rok ini. Tuh kayak gini. Ini isinya 2. Isinya 2. 12 pound 240 dapat 2 ini. Ini yang biru sama pink. Dah, ini kayaknya adem banget. Aku suka. Jadi langsung aja aku ambil kalau suka. Terus yang ini dress teman-teman. Ini dressnya cakep banget. Modelnya sama kayak dressku yang sering tak pakai masak panen itu, yang kayak ada macannya itu ya. Ini modelnya hampir sama. Ini bagus banget. Kainnya juga aku suka ini. Ini aslinya 25 tinggal 15. Jadi aslinya ini 500.000 tinggal 300.000 aja. Ini dress. Bagus, kainnya tebel. Aku suka juga warnanya ngejreng. Tuh kan kalau dipakai cantik ya, ngejreng banget. Oke, habis ini tak coba satu persatu ya. Pantes enggak gitu. Oke, sekarang aku tak buka yang ini karena ini bukanya agak susah tadi ya karena ada hangernya. Oh, ada hanger dan ada kertas di dalam. Oh, warnanya gini, pink. Cakep ya, kayak anak-anak ini. Baju tidur aja yang dibeli, Rek. Tuh, cakep. Celana. Kalau celana-celana kayak gini nih kepake, teman-teman, karena aku suka kalau dibuat tidur ya. Apalagi musim dingin gitu. Anget gitu ya. Oke, jadi ini aja belanjanya. Terus habis ini mau tak coba lah. Oke, sekarang tak coba dressnya dulu ya, Rek ya. Few minutes later. Nah, ini udah tak pakai, teman-teman. Bagus kan ini dressnya? Nah, simple tapi bagus. Tuh kan, pas banget. Ini ukuran 6 ini ya. Karena ukuranku berbeda-beda, kadang 6, kadang 8 gitu. Nah,
enak banget teman-teman dipakai ini. Enak banget. Ini sayang celananya kedodoran. Kebesaran celananya ya. Kalau bajunya oke. Cuma celananya aja. Mungkin emang baju tidur. Biasanya yang beli orangnya mungkin agak tinggi dan agak gemuk gitu ya. Jadi agak kedodoran sedikit bawahnya. Tapi atasnya oke lah. Nanti bisa dipotong ya. Oke, terus next. Nah, ini celananya oke banget, teman-teman. Tuh kan pas banget. Tuh. Ini juga pas. Nih. Made in Tesco, ternyata bagus juga. Dan comfortable banget dipakai. Ini sekarang tak matchingin kayak gini karena kalau sore-sore pakai gini kan dingin, teman-teman ya. Jadi tak matchingin gini, coba-coba. Tuh. Gini aja biar anget gitu ya. Nah. Ini harus dikasih button yang sini karena ini emang dibuat kayak gini aja kedoworan. Nggak tahu padahal ini ukuran S, tak kirain ukuranku S. Seharusnya aku milih S ya yang ini. Oke lah teman-teman, jadi aku unboxingnya udah selesai dan udah coba bajunya. Jadi aku mau pamit undur diri dulu sama teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini. See you next video. Bye.